Yo, please, udah tiga ini. Sayang sekali di musim pertama kita gagal meruntuhkan dominasi Al Ittihad dan Al Hilal. Tapi kita punya kesempatan di musim kedua. Mari kita buat Al Nassr juara. Let's go, mari kita berjuang bersama. Oke, kita di empat sekarang teman-teman ya. Posisi kita musim lalu untuk naik masih sangat terbuka kesempatan. Hanya beda 5 poin dengan Al Hilal. Dan lawan kita sekarang adalah Al Ittihad peringkat 2 ya. Kalau misalkan bisa ngalahin tinggal beda 2 aja ke peringkat 2. Etifak semoga dia kalah ya. Ya tapi kan Al Ittihad ini bang ya selalu susah. Tiba-tiba Kanté main di kanan tuh. Gimana maksudnya bos? Fabinho sih susah dilewati ya. Hegazi perasaan terkenal dah. Lucio Lippi juga terkenal ya. Kayak Benzema, Hamed Allah ini susah banget cuy untuk kita bendung serangannya ya. Oke, kita press con dulu kali ya. Gimana strategi kita melawan Al Ittihad gitu ya. Oke, tentu aja kita akan berjuang. Tidak seperti MU yang tidak memiliki semangat juang ya. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana perform kita. Semoga berhasil ya. Unbeaten so far. Ya, very confident. Apakah di sini kita akan mengakhiri unbeaten kita atau malah akan terus berlanjut ya. Oke, langsung kick off teman-teman ya. Kita lihat format. Laporte kok capek, Messi kok capek, dipanggil negara kah? Oke, ini hijau semua udah aman nih. Chemistry dan moralnya teman-teman ya. Gak apa-apa deh Laporte capek. Marco Reus ganti deh jadi Talisca ya. Oke, Benzema belum habis ternyata ya di sini ya. Masih gacor dia. Di Ronaldo kita bahkan sekarang udah kayak lebih santai gitu mainnya. Maksudku tidak ngegolin ya. Lebih gacor Messi. Oh, sekali lagi bosku. Nah, cakep Di Maria. Cakep Di Maria. Kaki kiri coba. Oke, dihadang. Udah, crossing udah nggak efektif ya. Kita umpan aja dulu ke Messi. Umpan ke siapa saya Ronaldo ternyata. Oke, dari sini doh. Dari sini doh. Oke, ditepis lagi. Bagus. Oke, ayo coba crossing dah. Nggak apa, sesekali. Ronaldo. Ih. Nggak masuk ya. Padahal tumben dapat heading tuh. Ambil Di Maria. Ambil Di Maria. Bahar. Mau kemana? Fabinho, Farhan, Brozovic. Oke, nice. Waduh, bisa. Cepet banget kakinya. Handalah teman-teman. Kita lihat. Saya sudah berusaha menjaga itu Benzema gacor. Coba balas ya. Habis babak pertama cuy, di ujung banget kita dibobol ya. Lebar, cakep. Oke, bentar. Oke. Boleh ya. Di blok anjir. Bejir. Awas. Awas. Diputar. Kita lihat teman-teman. Kita lihat. Waduh, padahal udah pengen. Lebar, bagus. Ini. Oke. Tengah. Fabio. Tengah lagi. Tengah do. Alicia. Masuk. Ronaldo. Dapat. Di Maria. Otavio. Oke, yos. Tuh, teles. Teles bentar, tengah bosku. Tengah nah. Placing. Iya, ditepis lagi. Kalah masuk, kalah teles. Astaga, kalah dong. Teles emang bapuk ya? Saya sih sudah lama menyadari teles bapuk, tapi ya udah. Oke. Satu gol aja. Mani baru masuk kan ya. Unbeaten kita kelar. Astaga, Al Ittihad ngeri pol. Kita sekarang kalah 3 jadinya ya.
Bedanya makin jauh. Gak apa-apa, kalau masih awal musim, masih bisa. Yo. Oke, teman-teman, ternyata udah paruh musim ya, transfer dibuka, udah bulan Januari. Dan di Januari ternyata kita nggak ada match sama sekali. Aku di sini akan beli beberapa pemain, tapi nggak pemain kunci gitu loh. Yang penting objektif kelar. Dan di sini objektif kita adalah mendatangkan dua pemain muda tuh ya di brand exposure. Dan ini aku udah nyari nih pemain muda Saudi, biar banyak pemain Saudi kita ya, biar ke Eropa semua. Saudi free agent dari usia 16 sampai 20 tahun. Dan tadi aku udah scouting semuanya nih. Kita akan menunggu sekitar 16 hari untuk tahu hasil scouting mereka ya. Jadi kita skip 16 hari kemudian. Few moment later. Oke, nih teman-teman, hasil scoutingnya udah keluar ya. Jadi mari kita cek satu persatu, semoga pada oke ya. Oke, Nadim Kasim rating 52, Hasan Abdullah 61, Hafsawi 60, Muhammad Saleh 60, Al Syamrani 62, Butus Ali 55, Lutfi 56, Nadir. Kemudian ya ada Mustafa Al Syamrani, ada Abbas Harbi, kemudian ada Ahmad Samir. Kemudian ada Syabah Al Rashidi. Apakah ini ada kakak dari Rashidi kita? Muhammad Kano tiba-tiba ada di sini. Oh, scouting kita ya. Dia udah nggak muda lagi, jadi nggak kehitung lah ya. Yang rating 62 aja lah ya. Syabah Al Rashidi. Coba kita lihat lagi apakah ada 62 nih. Lutfi yang 62 hanya beberapa ya. Lutfi. Oke, kita shortlist dulu aja. Dan Syabah Al Rashidi kita shortlist dan view langsung ya. Ini dia dua pemain yang akan kita datangkan, pemain muda teman-teman ya, yang dari Arab Saudi. Let's go approach to sign. Yes, selamat datang bro. Kita udah gaji dia sekitar $4,000 ya. Semoga betah bro di sini ya. Semoga nggak ngambek-ngambek, karena mungkin anda, bukan mungkin, anda pasti tidak akan bermain. Ini hanya untuk brand exposure saja. Oke, itu dia sign to young player, sudah 1/2. Satu lagi ya, Al Rashidi sekarang teman-teman. Let's go approach. Selamat datang Rashidi. Duet Rashidi kita teman-teman ya. Semoga anda betah di sini, tidak mengeluh dan tidak protes dengan panasnya Arab Saudi ya. Selamat datang di Al Nasser Football Club ya. Tuh ya, lihat setelah mengelarkan objektif kita teman-teman, langsung menuju perfect ya. Confident rating kita udah naik tuh berkat sign to young player bro. Oke, itu aja yang kita beli teman-teman, dua untuk objektif doang, nggak perlu nambah squad lagi karena menurutku cukup ya untuk mengarungi Liga Saudi. Let's go. Oke, teman-teman, setelah paruh pertama ternyata kita di 5 ya, di bawah satu peringkat di akhir musim musim lalu maksudku. Dan sekarang kita lawan Al Khalej ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu lah ya squad hub kita, gimana performa pemain-pemain kita ya. Ini dia pemain paling sering main dan tidak tergantikan. Banyak sih, ada Otavio, Brozovic, Telles, Messi, Ronaldo, dan Navas ya. Dan top score ada Ronaldo, 14 gol, 4 assist. Sangat rendah ya dibandingkan musim lalu, karena mungkin ratingnya udah mulai turun tuh. Dan Messi dengan 12 gol dan 9 assist, Talisca 8 assist. Oke, kayaknya Talisca akan lebih banyak bermain daripada Marco Reus ya. Karena Reus dia udah minus 2 dan dia berkontribusi hanya 4 gol dan 1 assist gitu. Kalau stats sih emang masih aman tuh ya, Ronaldo dengan 14 gol, ada Benzema di bawahnya tapi dengan 13 gol, dan Dembele, Messi di peringkat 4. Dan top assist ada Messi, mantap sekali. Tapi kita lihat di Asian Continental Cup bro, lah kok nggak ada? Lah bukannya kita hanya clean sheet 2 kali cuy ternyata ya. Gak ada ternyata di Continental Cup ya. Dihitung belum mulai cuy. Ya sudah, mari kita lawan Al Khalej. Kita beda berapa poin dengan peringkat atas? Oke, 4 bisa sih harusnya ya. Al Ahli 27 poinnya tuh. Kita masih beda 5 dengan Etifak. Let's go. Serius. Peringkat bawah loh ini. Kita lihat siapa yang harus diwaspadai. Nari. Nari Hodo. Tidak, tapi tidak akan kita perhatikan karena skillnya cukup pasti tuh ya. Oke, pemain kita Marco Reus teman-teman yang kuning. Dia kok nggak happy ya. Nggak apa-apa sih kalau anda nggak happy, bukan masalah saya ya kan. Oke, peringkat bawah nih ya. Oke, Telles mungkin kita ganti ya dengan Alganam, coba main. Nih Arab semua nih, di Arabnya pokoknya banyak. Ada 3 orang Arab ya, sisanya pemain Eropa.
Abang Dodo. Aduh, akan pensiun di akhir musim. Cocok sih kita selesaikan karir mode ini ya. Oke, bagus. Nah, Yos. Yos. Tuh, teles kah? Eh, simple. Simple, dari tengah. Mantap sekali. Kita lihat teman-teman, ku tunggu dia sampai ke ruang kosong itu ya. Untung, simple banget gue. Oke, Ronaldo mencoba Brozovic. Was, alis kagin, kaki. Gacor ya dia ya. Kita lihat cuy, dia kita kasih kesempatan di tengah malah sangat OP ya. Ivo. Tuh mau kemana? Sayap. Alganam. Tolong Alganam. Oke. Nggak berapet. Ah. Ih, nggak dapet. Bagus nafas. Thank you very much untuk save-nya. Narihodo. Weh, bentar. Santai. Oke. Sabar. Itu dia. Brozovic. Ya Allah, lemah banget Trivela. Pelanggaran. Let's go. Bang Do. Aduh. Messi aja ya. Messi aja ya. Maaf banget. Messi lebih oke free kicknya. Ya, pala orang. Oke, bentar. Tengah, sip, cakep. Messi. Jauh banget. Gak apa-apa dah. Otavio kiri. Ditepis. Waduh, salah. Sans serif. Anjir, font main. Was. Oke, aduh anjing. Untung dia cupu, tidak sekelas Benzema ya. Jadi nggak nyerang, bagus. Narihodo. Oke. Bisa begitu, maksud saya tuh kayak maksud. Di Maria berlari ya. Bisa dia masuk kaki kiri. Ditepis. Crossing. Ayo Messi. Ya, ditepis lagi, oi. Agak keras nih. Messi. Otavio. Tuh, Di Maria. Bisa lah, placing mah. Apakah meta crossing kita udah nggak berguna? Sekarang metanya placing, ha? Begitu KIE. Hahaha. Was. Masa kosong. Mari. Yeah. Yes. Yes, sir. Tengah lagi. Bah. Anda boleh ngegolin 2, tapi saya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat saja ini ya. Tuh, tengah untung delay dikit. Sepuy. Taut. Ayo dong. Aduh. Bagus nafas. Thank you. Lari do. Ini namanya counter attack. Ketutupan orang su tolol. Kita lihat Ronaldo walaupun udah kalah speed ya, tapi dibombardir kiper Anda bro. Biar nggak capek boleh kali bang rotasi bang, biar nggak ngambek pemain kita bang ya. Oke bang, siap bang. Marco Reus main, Gareth main ke kiri ya. Tuh, kemudian El Haibri boleh diganti Brozovic, El Amri boleh digantiin Laporte biar nggak capek Laporte ya. Kemudian Messi siapa ya? Alganam dah main. Oke. Kakinya itu lo Sheriff. Bagus nafas. Oke, heading. Tah, siapa lagi? Nah, Otavio di sini sendirian. Otavio lari Otavio. Bodoh amat. Placing. Ya, om. Bentar. Kasih di Marco Reus. Oke. Nah, mantap. Oke. Habis. Menang 5-2. Let's go. Al Ahly kalah. Al Ittihad kalah ya. Alisha bro, itu dia.
Patrick, 3 kesempatan. Ini maunya apa sih lawan Itihad lagi, hah? Aduh. Semoga bisa comeback dah kita di sini ya. Tingkat 3 dia, beda 5 poin ya. Ayo 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 ayo, bisa bisa bisa. Pesan dari tadi beda 5 poin. Perhatikan siapa? Fabinho, beneran Fabinho yang harus diperhatiin ya. Daripada Kante. Ngeri banget dia enggak ngasih kita lolos gitu loh. Oke, aman-aman squad-squad. Nih. Main dulu Talisca ya. Oke, sisanya mah boleh di ini gantian Teles dah, enggak apa-apa dah. Oke, please kali ini menang please biar bisa balas dendam judulnya. Ayo. Itu dia. Ada Otavio. Oke, bentar. Aduh anjir, Wilhelmi kenceng banget. Ya tolong Ronaldo. Kok bukan Ronaldo malah Messi? Ayo do please do, Messi again lo. Messi again. That was final Barcelona versus MU 2008, dia heading ya. Kita lihat golnya Messi. Kok bisa dia heading kayak gitu? Gimana caranya? Anjay, suara saya bagus juga ya. Lagi tengah, Messi minta bola lagi, berlari Messi kaki kanan ke depan, boom. Ronaldo, tas. Gak bisa. Ayo pemain sayapku. Abdul, Saud masuk. Oke, iya, handball wasit. Nah. Oh, di sini ya. Coba kita kayak outside foot ya. Dari biar ke dalam bolanya. Bisa enggak ya, Cok? Sini. Yo, please, udah tiga ini. Wah. Lihat bolanya, cuy. Hei, cepetan, lama banget berdiri. Tetap. Gak nyangka dia pasti. Tas. Ih, gak masuk ya, Bang. Ih, coba ke dalam. Epic sih kalau masuk ya. Epicentrum Mall. Oke, alhamdulillah. Tengah dia. Kante. Ya. Aduh, males ah. Habis sudah lewat. Nggak tahu mau jaga sama siapa, cuk. Luar ya. Pan. Tengah lagi. Woi. Nah, enggak offside. Apaan dengkul dong? Jota on the wings. Kok bisa ya? Lihat tuh pada. Aduh, pada enggak ada yang jaga Benzema, cuk. Di Maria, lari please. Aduh, Benzema lagi. Aduh, lolos. Oke, bagus. Oh. Nah, Fabinho emang terlalu bisa menghalau bola-bola saya dia ya. Jota again. What anjay. Maria, sayap dulu di Maria. Tuh, tengah. Messi. Aldo. Ah. Wahai. Hat-trick lagi bisa masuk. Ayo wahai pemain-pemainku, kita melawan Abha Club sekarang ya. Ya. Rematch, siapa yang perlalu? Kambi, perasaan kita kalahin deh Abha kemarin di episode kemarin ya. Waduh, stamina pada wala. Walal ning nak nung hap. Stamina pada bapu. Tolong. Ya udahlah, ini dulu lah ya. Messi juga mau pensiun, Cok. Aduh, semua pensiun. Hey, was. Muntari. Bro, Zovic, hey bro, tiga lo ini.
Gak bisa. Udah ketebak pasti kalau gol ya udah gol, kalau nggak gol ya bagaimanapun peluangmu nggak akan gol. Lihat nih, tiga orang yang jaga lo. Saut. Berlari saut. Oke. Oke, heading garep. Tas. Hei, udah begitu doang. Heading. Wise. Astaga. Nah, yes. Yo. Garep lari. Ah, habis. Bagus Amri. Yo, Tavio. Lari bosku. Nah. Tuh, sayap cakep. Lari. Kaki kanan. Ya, kayak gitu doang. Bagus. Oke. Okay. Satu gol babak pertama. Messi. Bawa seperti Tsubasa. Tuh. Garep. Oke, masuk garep. Gak kalah Anda. Yo. Nah, simpel aja udah. Brozovic. Otavio. Lari Otavio, bentar. Tuh, Messi. Was. Awak. Up. Was.